بسم الله الرحمن الرحيم. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya yang mau bertafakkur fid din, yang mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu dimudahkan langkah kakinya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda, itu adalah tanda kebaikan untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah inginkan kepadanya kebaikan. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yufaqihhu fid din." Allah fahamkan dia dalam agama. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan untuk dia, Allah merahmati dia, Allah memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, itu tanda kebaikan. Berarti kita memahami lawan dari hadis itu, siapa yang Allah biarkan dalam kebodohan, masa bodoh terhadap agamanya sendiri, berarti hati-hati jamaah sekalian, itu tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut.